Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menerima laporan Korps Kenaikan Pangkat 22 Perwira Tinggi atau PATI TNI bertempat di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, pada hari Jumat, tanggal 5 Juli tahun 2024. Dalam sambutannya, Panglima TNI mengingatkan bahwa kenaikan pangkat ini bukan hadiah yang diterima dengan biasa-biasa saja, karena banyak perwira-perwira yang berkeinginan naik pangkat atau yang alih status. Saya harapkan kenaikan pangkat ini harus dipertanggungjawabkan secara pribadi. Jangan sampai nanti makin tinggi pangkat makin bingung apa yang akan dilakukan, tegasnya. Makin tinggi pangkat makin bingung apa yang akan dilakukan. Saya akan menunggu ide atau kinerja para perwira yang aplikatif dan real. Jangan sampai sudah pangkatnya tinggi tapi tidak ngerti apa yang mau diperbuat, pesan Panglima TNI. Kenaikan pangkat 22 PATI TNI tersebut berdasarkan surat perintah Panglima TNI nomor Sprint garis miring 1150 garis miring 5 Romawi garis miring 2024 tanggal 26 Juni tahun 2024 dengan rincian 11 PATI TNI AD, 4 PATI TNI AL, dan 7 PATI TNI AU. Salah satunya adalah Komandan PMPP TNI Mayjen TNI Taufik Budi Santoso, yang merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1989 dari kecabangan Kavaleri, sebelum menjabat sebagai Komandan PMPP TNI. Jabatan sebelumnya adalah Pasahli TK2 Kasat Bidkumham dan Narkoba. Mayjen Taufik Budi Santoso dulunya pernah menjabat sebagai Dirbin Kesinfo dan Dirbin Renops PMPP TNI pada periode 2014 sampai dengan 2016. Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dan foto bersama dengan Panglima TNI, diikuti tamu undangan lainnya.